Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bupati? Ibu? Ya. Bupati entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada entah. Ndarak ngurung-ngur. Wa maghfiratu. Kali sekali ada sepengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan isami pemuka agama, pemuka masyarakat, pengelingsir, baik lingsir kande umur, lingsir kande ilmu, lingsir kande jabatan yang dewek, yang muliakan dan hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pelunggung tiang masih dican sehat wal afiat. Amin. Zahir batin sehingga pelunggung tiang taut ngiring berkumpul li kebun surga niki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam kalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dengan harapan dengan doa pelunggung tiang mudah-mudahan dican syafaah lemak li jelu kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sami jamaah yang tiang muliakan hormati, pelunggung sami termasuk dengan sak menang. Nggih, termasuk dengan sak menang. Menang niki ndek Nabi marak dengan sak perang kadu senjata. Nggih, ndekin kadu pistol, ndekin seret kelewang. Tapi pelunggung tiang menang melawan hawa nafsu tiang pelunggung sami. Kanda Nabi kemuliaan derajat pelunggom sami sapulih rauh. Derajat pelunggom sami sapulih hadir di majelis ilmu niki dan sepaya-paya. Derajat nanti can sarang Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat, di akhir kehidupan pelunggom tiang derajat syahid. Ibu? Niki sabaru hadir niki. Silak be ngan jalan niki aden bau jok niki ah nggih. Ha niki. Nah nende 4 jalan niki. Ibu. Ha niki. Kemuliaan nggih. Derajat syahid yang pelunggung sami ya ticang le akhir irup tiang pelungguh. Niki. Nggih. Kanda napi denara pelunggung sami niki sogol belen gedeng. Nggih, sogol belen ba belen bale. Nggih. Malainkan pelunggom sami tetong bahwa fi sabilillah hatta yarji. Pelunggom sami berada di jalan Allah hatta yarji, sampai tulak, sampai kembali ojo gede ke masing-masing.
Jadi jalan sak pelunggum sami tempuh ada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ni sewajarnya lah niki. Pelunggum tiang, pelunggum sami muakhir kehidupan ninggal dunia tican derajat syahid. Melalui nuntut ilmu, melalui ngaji. Sekalipun pelunggum sami umpamun ninggal di tempat pembaringan, ninggal di tamsak mensari, mbejaga tot ninggal, lalu karena istiqomah pelunggum sami ngiring di majelis ilmu, maka derajat pelunggum sami yang tican derajat syahid. Ibu, memang luwe jalan niki, ya tican derajat syahid niki. Nih, nah niki pelunggum sami niki, tiang pelunggum sami marah atur sak baru. Perang niki nentenan kadu senjata. Namun nabi munsuh yang ada pada diri pelunggum tiang empat. Nih, nah niki harus dihadapi dengan kecerdasan. Nih, yang pun sak melinggih le majelis niki melawan empat musuh yang ada pada diri pelunggum tiang. Munsuh yang akan kita hadapi, munsuh sayat ngiring lawan adalah ndet ya seret kelewang. Nih, ndet ya kadu jungkat, ndet ya kadu senjata. Nih, namun dengan kecerdasan, dengan ilmu siti hadapin searah li diri pelunggum tiang. Mbiyan niki, pertama adalah hawa nafsu pelunggum tiang. Niki munsuh li diri pelunggum tiang. Yang pok matur baru menang termasuk pelunggum sami dengan sak menang niki. Niki hawa nafsu. Terus nabi sak kedua dunia musuh niki. Terus sak ketelun adalah setan minal jin, setan minal ins. Sak ketelun adalah setan dari jin, dan sak keempat setan dari manusia atau teparan aran setan nyata. Nggih. Nabi tak beda setan jin dan setan nyata. Nggih. Nah niki lamun setan nyata niki jak mut ini kadang-kadang bengen ngupi. Nggih. Ini satu dia. Ini bengen sehingga kepeng laut. Niki setan empat musuh niki. Nggih. Tiang pelunggum sami mampu hadir niki, tahu melinggih makin niki dah. Karena menang melawan niki. Nggih. Menang melawan malas abot niki. Nggih, ele hawa nafsu kena ane de wang aja ane huni taut lawan. Yang pok matur baru menang pelunggum sami ni. Nggih, terus menang lawan napi dunia. Menang lawan dunia niki ndek semata-mata hanya irup pelunggum tiang hanya kepentingan dunia sami jamaah. Lagu pelunggum tiang mampu lawan niki. Terus yang kedua, yang ketelun adalah mampu tiang pelunggum sami lawan setan. Nggih, nah niki bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan, sak nyebaban tiap burung gawe kebagusan. Yang keempat adalah setan dari manusia. Nah, setan berwujud manusia atau hak tersebut aran setan nyate. Ianya hantu warang. Nggih. Nah, niki nggih setannya ieu istilah pengelingsir lae atau dengan toa sak lae ne taun beden. Tain tikus dia terkat berang. Nah iya wah kena niki. Nih. Nah setannya. Oh tahu teta enak untuk napiara niki malas. Nah tiang pelunggum sami menang menghadapi niki. Niki awal tiang sampaikan jok pelunggum. Pelunggum tiang menang melawan niki. Maka bersyukurlah tiang pelunggum sami pada kesempatan sore hari niki. Dapat ngiring berkumpul di tempat yang mulia niki. Dan atur sak baru termasuk pelunggum sami dengan sak menang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya terus setniki menang melawan empat godaan dalam diri pelunggum tiang. Nggih, pertama adalah hawa nafsu tiang pelinggih. Yang pok matur melawan diri perang niki ndek kadu senjata maratur ka baru. Mun perang tiang pelunggum sami melawan abot, melawan males, melawan berat, jengkut, belengkak. Ujuk tau niki umpama. Niki adalah musuh. Namun tiang pelunggum sami pada sore hari niki termasuk dengan sak menang melawan hak baru-baru niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati. Tiang pelunggum sami dalam kesempatan niki tiang yak matur jok pelungguh adalah napi innallaha ta'ala
Sesungguh Allah Subhanahu wa taala khalaqa bani Adam ala thamani khisalin. Tiang pelunggom sami niki, anak Adam niki, atau tiang pelunggom sami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Hai piat ibu-ibu. Hai piat tiang pelunggom. Allah Subhanahu wa taala arak berjawab. Oh hina ama aku ni. Ngeu ande na pina ama ya. Lagu dengan kerjasama yang baik, nggih. Ah, nggih sila bapak-bapak. Nggih. Amun ndek kerjasama kan ndek nyari niki. Nggih, dari kerjasama yang baik lalu Allah menjadikan pelunggum tiang. Nggih. Nah, innallaha ta'ala khalaqa bani Adam 'ala samani khisalin. Dijadikan anak Adam niki dengan 8 ini karakter, 8 sifat ini penciptaan anak Adam ini entah tepiak pelunggum tiang ini harap balu sak balu niki terbagi 2 ini arba'atun li ahlil jannah wa arba'atun li ahlin nar. 4 ciri untuk penduduk sorga, 4 ciri untuk penduduk neraka. Kira-kira mempele ibu-ibu hayle muri surga. Ah, nggih mangke nasiman niki. Kanda niki alamat ya. Niki tanda niki. Tanda pelunggum tiang niki alamat untuk tahu bahwa 4 kelompok niki dijadikan untuk penduduk surga, 4 kelompok niki dijadikan untuk penduduk neraka. Nggih, niki alamat untuk bisa mengenal. Nah, untuk bisa tahu ya. Jadi alamat niki, fungsi alamat niki tiang pelunggom sami umpama tiajo kembimbi yang pelunggo tebet alamat. Alamat untuk niki untuk sampai tujuan. Ade sandek pelih. Nggih, ade sandek salah jalan. Ade sandek salah lumbar. Maka pelunggom tiang niki diberikan alamat. Nggih, dicat alamat, ade sandek pelih. Jadi alamat niki untuk tahu, untuk wikan. Pada marak tahu niki. Lamun ndek tebarak jul tiang pelunggom sandek wa lumbar dok niki, marak tiang umpama maranta sepiran tumben tebara alamat niki jalan. Ah baru sampai datang niki. Nggih. Jadi tebet alamat. Nah, halnya sama dengan niki. Ini tanda untuk mengenal. Nggih. Nah, 4 karakter atau 4 sifat itu untuk surga dan 4 karakter 4 sifat niki adalah ahli neraka. Nah, nggih. Oh, tinggal am ya petukul diri niki mbi. Mbi tahu, Ibu? Ibu? Salim Muri ndarak suara. Ibu? Ya. Ah, coba Ibu? Ya. Ah, nggih, masih merah Salim Muri? Alah. Nggih lah. Alhamdulillah. Nggih dan arah kebetulan ya. Arah kebetulan niki arah sawang-sawang jegol-jegolan. Ah, tersuruh papan sanyekeun agak normalan sekedik. Milin pegawean. Ah, mau kebetulan dengan panen manok. Ukuran manok niki umur-umur 40 jelo. Arak manok kepanen umur 40 jelo kan? Ah, nggih mau niki demen panen. Ah, mau padan saat dan sakanya kan agak normal sekedik. Mau tersuruh natung manok. Demen tejapan lek keranjang. Kiri kanan lek motor niki. Ah, lalu atung nih. Nah, mau tebing selembar kertas. Nggih, selembar kertas tebing. Nah, lek selembar kertas niki arak alamat. Jalan ani ni laim ya atung manok iuni ni le kertas niki laun kareng map tiduk anu niki alamat sa, tebing baru pas demen datang perempatan arah lampu merah perempatan niki perempatan pas demen datang niki teng napi untepara niki tersenggol atau terserepet isi mobil keranjang manok ni demen atau terserepet yang kebalik buka tutup manok otomatis dengan sendirinya timam dek surun manok niki kesur. Nah kan pelai manok niki arah jok timu arah jok kebat arah jok dayelin manok mau epe niki sangatong baru peselekap doang menonton mentelah montor-montor niki tolongan bau manok arah palek jok kenu arah palek jok niki arah palek jok niki bau manok mau neja epe peselekap doang boya manok kata palek munggah nuni, am kembe pada pale nuni kan? Am kembe pada pale nuni, alamat di kantong ketahuan nuni. Mel lalu lahir manusia, alamatnya di kantong sah.
ya ini wah datang waya nanti waras ayo kaya niki ibu dari alamat untuk mencari tahu gak gue saran manok merembit anak tahun lain alamat amkemi bengong-bengong pada pale ak manok tiyo aluran bayin dintonan lai nih itu alamat telik kantong kudin kusogul kertas nge nah saya ini jamaah yang tiang muliakan hormati begitu juga niki alamat untuk apa untuk tahu pelunggung tiang nge. Nah, mau makin tersebut dalam hadis ini bahwa tanda sah pertama adalah untuk arba'atun li ahlil jannah. Tanda untuk penduduk surga itu yang pertama wajahun malihun. Wajah yang ceria. Wajah yang napiara niki tahu cemus cengel. Nike waruan dengan sa senyum-senyum. Yang pok matur mun majelis niki jadi isin surga wa. Amin. Kemben meniki kelewen ibu denara nyebang pelungguh. Ya cemus doang kan? Nggih, Bu. Ah niki nggih. Kanen senyum niki solid memang, murah senyum. Wajahun malihun nggih. Murah senyum. Ya, nggih senyum. Sebaliknya adalah napiara niki wa arbatun li ahlin nar. Terbalik sebaliknya daripada penduduk neraka itu adalah wajahun abisun, wajahnya nyamut, nyantut, nyebang, sentoh, bocung. Ibu? Nah, kak, lamun penjaga neraka niki den tahu cemus. Malaikat Zabaniyah niki tidak bisa senyum dia. Nyebang, meler. Melotot matanya melen untal manusia angkatlah munarak lebawan dunia dengan dengan nikin dek tahu cemus nyebang sentoh nyamut nyantut jak nyakan besmeton dek malaikat Zabaniyah nge hati-hati nge wajah sorga itu dia murah senyum nge wajah sorga niki luar biasa ramah tamah niki sorga niki nge. Nah oleh sebab ni ke nende nak jangka haniki bapak ibu pelunggum sami lamun pelunggum berusaha pelunggum lumbar pekan ye? Buka warung buka kios elek toko ah, bodoim toko bodoim warung elek pekan niki umpaman bodoim tam berjual meja napi lamun pelinggim sebagai penjual mau nyebang nom buka warung elek nyebang jamut kira-kira arak yang pembeli kadang sekali arak pembeli tapi lain mesti pelanggan lama mak nyamut doang engkah malah tetenaan batur engkah belanja juga tu ni kembir ni kawa kita sebang iya ya oh sila baik tu nak tentik ibu kira-kira senang yang pelinggim lama mak tersebengah lo belanja borong yang belanja ibu iya mak sentoh-sentoh ni borong yang belanja tu nge iya ampun angka selas-selas niki manis-manis ya. Kemben terdedek caren berbintang hamula borong yang belanja nden yang belanja payu berminat kemben dengan wajah yang berseri-seri nah, dengan senyum manis nge nah pelinggim sami pun menikah masih mulik balik kan senyum lamun wah kanti nyebang-nyebang jarak wah keruset-keruset tangan kan ibu wah nyebang wah nyebang wah wam kembi ah wam kembi yang pun sebengan selaki am tu balik ya mapi pulus wasen ye alamun mapi pulus urusan den mulus ah enggak ada uang enggak dapat peluang enggak ada duit den mau barang ngeruit ah iya ni yau yau sila baik wah nah ini ah, jari sami jamaah yang tiang meliakan hormati dari marah baru niki nge pelonggom tiang kadang-kadang ini nyebang dia ini nyebang bagusan lagu ibu-ibu itu hebat timan berembit-rembitan nyebang tersapa si selaki nyebang doang lagu ternyata demen kelemak kupi jari penyapah jari nge nah itu hebat ibu-ibu tiang mendek semel anu demak lagu lapak emok nyebun-nyebun tak temuri baitan nah wajah penduduk surga itu wajahun malihun wajah yang ceria wajah yang gembira senang dia
Nih, demen terseriuk, demen tengat. Sebaliknya, wa arba'atun li ahlin nar adalah wajahun abis, adalah wajah pokok berembi. Wah niki silak. Nyamut nyebang pokok darah kami main. Nggih, darah kami main nggih. Ah, ini yang pertama. Yang kedua, walisanun fasihun. Lisah yang lisan yang fasih, baru wajah yang ceria. Lalu yang kedua ciri sorga niki adalah lisan. Nah, lisan yang apa? Napi manan fasih, lisan sahalus ucapannya. Solah ucapannya, bagus ucapannya. Nggih, sebaliknya wa arba'atun li ahlin nar wa lisanun fahish adalah lisan yang kasar. Nggih, penduduk surga lisannya halus, lisannya fasih. Artinya fasih niki, dia bicaranya lemah lembut, bicaranya baik, ndekin kasar. Nggih, itu lisan dengar. Nah, jadi pelonggong sami kadang-kadang ini sentuh laun. Lisan niki ndek tau jaga. Maka lisan yang baik, lisan sak solah. Nah, oleh sebab niki tiang pelungguh, bernasehat tiang pelungguh, memberikan nasihat ke orang lain, maka dengan lisan yang baik, dengan lisan sak solah, dengan ucapan yang solah, maka insya Allah diterima solah, diterima baik. Sekalipun yang keluar mutiara dari lisan niki, kalimat-kalimat bagus, hikmah, mutiara yang keluar, tapi disampaikan dengan cara yang kasar, burung menjadi mutiara, marah akan menjadi bebisa ucapan niki. Nggih? Sekalipun baik yang disampaikan, tapi dengan ucapan sandi sholah, maka burung yang terima sholah si batur. Nggih? Sekalipun nike nasihat, tapi dengan lisan sang ngakok payun, ngakok anil sak bedengah. Itu. Nggih, tentu nih Bu. Nggih, nah ini. Jadi bagaimana niki? Lisan yang fasih. Lisan yang apa? Lisan yang keluar kata-kata yang bagus. Maka sering tiang sampaikan, ingin pelunggum tiang sholah datang akhir kehidupan pelunggum tiang, maka harus sholah ucapan pelunggum tiang. Lamunah sholah ucapan, lamunah bagus unikane, bagus sasogul, maka pelunggum tiang berumah tangga yang sholah, bertetangga yang sholah, begopuk gempang yang sholah, bermasyarakat yang sholah, embembe tau pelunggum ya irup, embembe pelunggum tam lumbar ya ngayu, embembe tam ya merantu, lamun lisan sholah, ucapan baik, ucapan bagus, maka sholah pula antat ya bergaul tiang pelunggum sami. Tentu natu dik. Tapi di saat lisan kasar, lisan dek sholah, nendek niat jangke elik dalam diri tiang pelungguh dalam lingkup rumah tangga doang pun ndek tiak akur, ndek tiak sholah, napi lagiin bermasyarakat, napi lagiin bertetangga, napi lagi miak merantu, lamun ndek tahu jaga lisan. Lamun sholah baru niki wajahnya bagus, lisan sholah. Sekalipun mara atur sabaru Bapak Ibu yang kami muliakan dan hormati, sekalipun nasihat lisan. Nggih. Nah, lagu dengan cara nasihat niki disampaikan dengan cara sakasar, dengan cara sandik solah, maka sulit ya solah tanda terima si batur, sekalipun hadis, sekalipun basan ulama yang disampaikan, tapi kalau dengan cara yang kasar pun masih den solah. Kira-kira demen amat dengahan pelunggu Ibu? Lama mata pekasar-kasar kena. Ah, malah ini mengerumun kan ya jadi buat lekuk tiang pelunggung. Oleh sebab nike maka pelunggung tiang nidik sampai dengan lisan menyinggung perasaan orang. Nggih, ya isi sekolah laik waktu SD Bapak Ibu masih tiang ingat basen guru niki pepatah bahasa Indonesia napi basen, jikalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi jikalau lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Tentu nih Bu. Nggih, kuman di seberang lautan nampak jelas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Nggih, niki Ibu-ibu, nggih, nyari tiang pelunggung sami niki jangan sampai nggih dengan lisan, dengan lidah kita, nggih, napiran ajaga ucapan niki adin solah. Lalu napi isit pelunggung tiang yang mengisi lisan niki adin solah ya.
dengan beramal, dengan membaca solawat, berzikir, ucapan-ucapan yang baik, kontrollah lisan niki, jangan sampai napiaran niki ya seda-eda ucapan tiang pelungguh dan bahkan akan menimbulkan dosa ili ucapan niki. Maka selamat dan insan niki lamun tahu jaga lidahnya, lamun tahu jaga lisan. Karena unikane sit solah, unikane pun sit jatuh ke jurang kehinaan. Oleh sebab itu hati-hati dengan lidah. Ibu, ya. Bengi ke pun dua pelunggum sami, adem bagus-bagus masih. Nggih. Niki dengan tetangga, dengan masyarakat, lebih-lebih dengan suami, nggih. Adik sapade tahu jaga ucapan, tahu jaga unikane, nggih. Nah niki ya pelihara lisan niki dengan apa? Dengan banyak nih, dengan banyak berzikir, baca solawat, istighfar dan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Atib bil kalami, pelihara unikane. Ibu, lamun wa solah niki, solah tuah seterus. Lamun tuah tahu jaga lidah, kontrol lah lidah niki. Jagalah lidah niki, jaga ucapan pelunggum tiang. Karena nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah napirani mangka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khayra aw liyasmut, basan nabi. Ini nasihat baginda Rasul. Mangka na yu'minu billah wal yaumil akhir. Sai-sai pelunggum tiang sa beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah, percaya tanak terjadi kiamat. Falyakul khairo, hendaklah berkata yang baik. Lamum dek tahu ngerosolah awliyas mut sariam teduk. Nah teduk niki seka. Lamum baru seke unin kesempatan si semaman wasata kunin ni. Bermin taman di telande kena kok. Nih nyanyanya den mano baru mata lader terus. Lim tahu jaga suara, coba jaga ucapan. Demin jempate selakiat, selawat mun baca. Nung burung niu, selawat baca ngasar lideket. Demin jempate, auzubillahi minasyaitonir rajim. Basa, kan cemusan nih. Burung selawat baca. Sallallahu ala Muhammad tu nilai deket mana dengan nyurisan. Uni jaya Allah jaga ni. Pasal Nabi baru hendaklah dia berkata yang baik kan. Niki nasihat mau sayang Patih Malik. Nunasanya kamu ni ke? Sayang Patih Malik. Bahkan Nabi menasihat falyakul khairo, hendaklah engkau berkata yang baik. Lamum dek tahu ngerasolah awliyas mutaduk. Ibu, diam saja teduk. Lagu ini teduk-teduk sadaku aja. Ini teduk dalam artian ini pesugul uni, lamun deso, lamun deso lah. Ini yang pun terjadi cekcok, terjadi perkelahian, terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain, antara gobok yang satu dengan gobok yang lain. Ini tapi karena pejaguran, tapi diawali dengan saling peruni. Nge? Saling peruni. Ini yang tahu ngeraos makin niki langa. Memang biwi hendek beruni, tapi ranggut-ranggut hati-hati, jari-jarimu lebih tajam daripada kuku macan. Ibu, ini, nih, makin kan jarang memang dengan begeju silisan, jarang memang dengan begeju dengan biwi. Tapi napi niki uni kata-kata ngetik bekasar-kasaran sehingga napi besiak gobok sak niki dengan gobok sak lain besiak. Oleh sebab niki maka musuh yang kelima adalah setan gepeng. Setan niki. Umparan dia setan niki. Setan. Pertama musuh baru nabi, hawa nafsu. Kedua dunia, ketelun setan jin, keempat setan manusia, kelima setan gepeng. Ini banyak rumah tangga hancur gara-gara niki. Senina milik semaman dengan milik senina dengar. Niki kan gara-gara setan gepeng, hancur rumah tangga, hancur gobok gempang, hancur bija jarim. Lamun dek tahu manfaatan niki, lamun dek tahu jaga hak niki, maka tiang pelunggum sami hati-hati. Oleh sebab niki memang di dalam hadis niki apa? Falyakul khairo, hendaklah yang berkata yang baik. Lamun dek tahu ngerosolah sariam teduk. Makin napi yang terjadi bukan hanya ucapan, tapi jaga jari-jarimu.
daripada fitnah dengan, cela dengan, hina dengan langan niki. Dia sakit dengan baca apa? Kadang-kadang balik maksiat pun ketampaan langan api niki. Yang pok matur baru bahwa niki bahayu niki. Setan nyatu di antara setan nyatu sak lain adalah teparan aran setan GP. Muka kong dong tau setan niki tetap ada ujung mimpi. Kadang-kadang pelenggu tiang Allah ya. Sanggah mata niki menonton ngebang menonton anu kalah kisi setan. Gitu macam ni. Nah, oleh sebab itu ya harus hati-hati, harus bijaklah kita menggunakan mensos, kita menggunakan kecanggihan niki memang bagus. Bisa untuk silaturahim, bisa untuk dakwah tiang pelunggu. Tapi habaru niki, bisa sisi negatifnya tiang pelunggu sami pelihara.